Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratil muhtaramin, ashabul fadilah, para ulama, para kiai, para sepuh, kiai soleh, kiai mahbub, kiai Abbas, kiai Syamsuddin, dan kiai-kiai yang lain. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Batang, Bapak Kiai, sudah haji sudah ya? Kiai Haji Sutadi. Mulai malam ini kiai. Tadi soalnya akhir sambutannya wallahul muwaffiq, itu berarti NU itu. Kalau bukan NU, wabillahi taufiq wal hidayah, itu bukan NU. Muhammadiyah biasanya. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, yang saya hormati, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser Ibnu Lajnah, para hadirin yang saya hormati, manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu berasal dari kata kerja fi'il madi, kata kerja itu anas, gak usah ditambahin urbaning room, anas gitu aja. Adjektifnya, bentuk kata sifatnya, kalau laki-laki maskulin anis, kalau perempuan mu'annas, feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan, maknanya sama, harmoni, intim, akrab, bersahabat, rukun, tidak bisa hidup sendirian, maunya hidup bareng-bareng, gotong royong, mau membangun rumah tangga juga harus bersama-sama, apalagi membangun daerah, membangun keluarga saja harus gotong royong. Oleh karena itu, yang namanya manusia, makhluk Allah yang membawa amanat, mengimplementasikan, apa implementasi itu? Mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang penuh dengan semangat insaniyah, humanity. Jadi, kalau ada orang Batang yang rajin bertengkar, rajin tukaran, berarti ketika sedang tukaran, dudu menuso, bukan insan kalau sedang tukaran. Tapi sebenarnya kalau ada dua orang, tetangga atau saudara atau teman bertengkar, kemudian tidak menyapa, tidak saling menyapa, sebenarnya kalau sudah 3 hari apalagi 1 minggu, sebenarnya saling kangen, pengen nyapa sebenarnya, hanya masing-masing terhalang oleh hawa nafsu, egonya, pengin jane akur, tapi ojo aku disik sing nyopo kono disik, aku kan Batang asli, dia kan pendatang. Yang sebelah sana pengin akur, tapi ojo aku disik sing ngawiti, kono disik sing ngawiti, aku kan sarjana, dia kan paling tamat SD, dan seterusnya dan seterusnya. Saya lebih kaya, dia kan miskin. Saya kan pejabat, dia kan bukan. Ini yang menghalangi insaniyatil insan, keharmonisan sesama umat manusia. Yang menghalangi adalah kepentingan, macam-macam kepentingan itu, kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan suku, kepentingan kelompok, kepentingan daerah, kepentingan keluarga besar, semuanya adalah namanya hawa nafsu. Alhamdulillah, malam hari ini saya menyaksikan, kita semua menyaksikan
masyarakat Islam Batang insan betul. Betul-betul insan. Akur nggih? Awas kalau enggak akur. Kalau sampai ada yang terlibat teroris, awas Batang. Ojo kaya tonggo Pemalang, teroris dari Pemalang. Dulmatin, Umar Patek. Umar Patek itu namanya Hisham Bawazir nama aslinya. Dari Cirebon daerah saya, teroris itu yang ngebom kantor polisi, masjid kantor polisi kota Cirebon namanya Gus Syarifuddin. Muridnya Mbah Salim Bajiri. Langsung-langsung mrikone nggih muridnya Mbah Usama bin Laden. Jangan sampai di Batang ada teroris. Awas kalau ada teroris, Pak Sutadi saya tegur. Hadirin yang saya hormati, jadi manusia itu adalah makhluk yang dipercaya mendapat mandat, mendapat amanat dari Allah agar mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kemanusiaan, tanpa pandang bulu partainya apa, keluarga siapa, bahkan agamanya apa. Gak usah dilirik, gak usah dilihat dulu. Yang penting hidup rukun. Mbuh beda agama, mbuh beda madhab, mbuh beda partai politik, mbuh beda profesi, kita harus akur dan rukun. Itu namanya insan. Sekarang yang namanya Islam apa? Yang namanya umat Islam, manusia muslim. Manusia muslim dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Orang Islam itu mempunyai amanat, mempunyai mandat dari Allah agar menjadi ummatan wasaton, umat yang modern, umat yang maju. Wasaton itu artinya umat yang modern. Orang potongannya kaya sama ini, kaya orang modern blas itu. Padahal Quran mengatakan kita ini harus menjadi ummatan wasaton, umat yang maju, modern. Karena apa? Karena agama Islam itu mboten namung mawon ngajari akidah dan syariah, bukan hanya membawa perintah rukun iman 6, rukun Islam 5, bukan hanya itu. Itu pasti, itu sudah barang tentu. Tapi agama Islam dinul ilmi wassaqafah. Dinul apa? Dinul ilmi wassaqafah. Agama yang mewajibkan umatnya cerdas dan berilmu, intelek. Tadi Pak Sutadi sudah nyinggung itu. Jadi Islam laisal Islam aqidah wa syariah faqat, not only theology and ritual, tapi Islam adalah dinul ilmi wa thaqafah, membawa misi agar umatnya cerdas berpendidikan. Paham betul? Oleh karena itu Batang umat Islamnya harus pinter-pinter. Kita sama orang pati pinter kata ini. Harus cerdas. Kalau enggak nanti dibohongi oleh orang yang pinter malah. Mau enggak dibohongi oleh orang yang pinter? Nah, harus pinter kita. Nah, umat Islam dulu zaman biyen, umat Islam dulu menjadi pelopor kemajuan. Amerika durung lahir. Eropa masih gelap, masih jahiliyah. Australia dereng wonten, masih tempat pembuangan penjahat Inggris, dibuangnya ke Australia. Cina belum maju, umat Islam sudah maju dulu. Contoh Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ditulis oleh para penulis. Karena Kanjeng Nabi mboten saged nulis, ada yang nulis sendiri, yaitu Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya, para sahabat penulis Quran.
tulisan Quran, tulisan Arab waktu itu belum sempurna, sangat-sangat sederhana, titik waya ora ono, ba ta sa jim ha kho ora ono titik podo, antara jim ha kho podo ga ono bedane, ba ta sa podo ora ono bedane. Nek ora percaya ayo dolan nang Turki Istanbul, masih ada surat-suratnya Kanjeng Nabi nyurati gubernur-gubernur Mesir, gubernur Bahrain, gubernur Romawi, itu tulisannya mboten wonten titike. Kula men ora iso maca apa meneh sampean. Kemudian tahun 62 Hijriah, tahun piro? Swidak kali Hijriah, ada orang yang mencoba menyempurnakan tulisan Arab supaya menjadi tulisan yang sempurna, dikasih titik oleh siapa? Namanya Abul Aswad Ad-Duali. Dudu Kanjeng Nabi sing gawe tulisan Arab. Dudu sahabat. Itu tabi'in namanya, bukan sahabat. Muridnya Sayyidina Ali itu. Abul Aswad Ad-Duali. Ba titik siji ngisor, ta titik duan duwur, sa titik telu, jim titik ngisor, siji ha non titik, tanpa titik, kho titik siji nang duwur. Baru ada titik tahun 62 Hijriah. Itu namanya maju namanya. Namanya modern itu. Ora mandeg. Tulisan kok ora sempurna, disempurnakan. Namanya modern namanya, cerdas namanya. Wis ono titike masih akeh wong ora iso maca tulisan Arab. Wis ono titike iku. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah, sapa? Orang cerdas blas lagi cerita. Lagi cerita cerdas malah orang cerdas sih. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah bikin harokat fathah, dhamma, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasjid, sukun, sing gawe sapa? Wis ono titik, wis ono harokat, wong Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, nek maca Quran ngantek saiki innallaha wasingun ngalim. Kalau panggil saya kiye sangit ngakil, alah. Ahli sunnah jamaah, sapangat Rasulillah, alhamdulillah robbil ngalamin. Itu artinya, artinya keluarnya suara makhraj, keluaran suara tuh makhraj tidak benar. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 bikin ilmu tajwid supaya maca Qur'ane bener. Sopo? Kebangetan blas orang. Abu Ubaid Qasim bin Salam wafat tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid, baru ada aturan baca Quran idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, huruf halak, mad lazim, mad jaiz. Nek ora ono ilmu tajwid, alif lam mim saya baca alam. Alam. Kan alif lam mim kan dibaca gimana? Alam. Atau alam, alam. Atau diwaca alif lam mim. Alif lam mim. Isone kita maca alif lam mim karena ada ilmu tajwid yang mengharuskan kita baca seperti itu namanya mad lazim harfi mutasil, apa bener gak? Saya lupa malah. Pokoknya harus dibaca panjang karena ada ilmu tajwid, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, karena ada ilmu sehingga baca Qur'annya kita benar. Kalau tidak ada ilmu tajwid, tidak mungkin kita bisa baca Qur'an dengan benar seperti bacaannya Rasulullah dan para sahabat. Maka bisa benar maca Qur'an koyo Kanjeng Nabi, koyo para sahabat, kudu nganggo ilmu.
ilmu tajwid, harokat, titik, singgawe ulama dudu Rasulullah, dudu sahabat. Sindamel sinten? Nek ora ono ulama, ora iso maca Quran. Tenan iki. Tenanan iki. Nek ora ono ulama iso maca Quran mboten? Mboten saga. Wes, siji contoh, ono maneh? Ono gubernur, gubernur kalau sekarang Afghanistan dan sekitarnya, dulu namanya Mawaro An-Nahr namanya. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Abdullah bin Idris bin Syafi'i. Lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54 tahun. Masih tua saya 58 tahun. Imam Syafi'i itu umurnya berapa? 54 tahun. Luar biasa itu. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, waktu meninggal umurnya 39 tahun. Waktu wafat sedang menjadi ketua umum PBNU, merangkap Menteri Agama waktu wafat. Dah. Isinya surat ngeten. Kiai, saya ingin paham agama Islam yang sempurnalah, yang utuh. Gimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini. Ada surat gubernur, ayo kita tulis surat balas gubernur. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat risalah. Nah, Imam Syafi'i mendikte imla, Rabi' nulis. Akhirnya risalah suratnya Imam Syafi'i menjawab gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. 300 halaman suratnya Imam Syafi'i itu. Itulah awal mula, asal mula cikal bakal ono ilmu sing diarani ilmu apa? Usul fikih. Usulul fikih. Apa usul fikih itu? Metode bagaimana memahami Islam yang benar. Imam Syafi'i dalam suratnya mengatakan begini. Kalau kamu ingin paham Islam, pertama kali kamu harus pahami, analisa, dalami Quran. Tapi kamu harus tahu, ayat Quran tidak satu level. Ada ayat muhkamah kuat, ada ayat mutasyabihah menerima, memungkinkan beberapa tafsir dan takwil, beberapa pengertian. Kalau muhkamah tidak satu, kalau mutasyabihah bisa ditafsiri berbagai macam. Ada ayat mutlak absolut, ada ayat muqayyad terikat, ada ayat am general, ada ayat khas spesial, ada ayat yang konten maknanya dilalah hakiki, ada yang majazi metafor, ada nasikh, ada mansukh. Kalau sudah Anda cari Al-Quran dengan pemahaman ayat yang macam-macam itu tidak Anda temukan, maka pindah pada hadis sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis itu juga tidak satu model. Ada hadis mutawatir, rawahu jam'un an jam'in. Hadis yang diriwayatkan oleh seluruh umat manusia, seluruh umat Islam. Namanya hadis apa? Mutawatir, tidak mungkin bohong. Ada hadis masyhur, terkenal. Ada hadis aziz, hadis yang baik, hadis yang mulia. Ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu dua orang, ahad individual. Udah? Kalau kamu tahu, kalau kamu pahami hadis dengan pengertian seperti itu, kemudian belum kamu temukan pemahaman Islam yang sempurna, maka akal harus dipakai. Apa? Di Quran tidak ada, di hadis mboten wonten, maka harus pakai akal. Akal niku, nek akale ulama kumpul musyawarah, debat, diskusi, tukar fikir, mengeluarkan sebuah keputusan hukum, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Kalau akalnya ulama dewe-dewe mboten kumpul, ulama Jawa Barat, ulama Jawa Timur, ulama Banjarmasin, Kalsel, ulama Arab, dewe-dewe mengeluarkan hukum, namanya kias. Apa? Analogi. Jadi tidak bisa paham agama Islam
kalau hanya Quran dan hadis harus menggunakan metode logika rasional, metode akliyah. Ada dua macam, nek rame-rame kumpul namanya ijma, nek sendiri-sendiri separadis dewe-dewe namanya kias. Itulah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Melu ngene silahkan, gak melu gak apa-apa, alhamdulillah ben wong utok sing pinter-pinter. So, dengan metode ijma dan kias orang menjadi cerdas, mikir, diskusi, musyawarah, debat, bahsul masail. Dan zaman saat ini ngoten lah kira-kira cerdas mboten bakalan niku, otaknya diasah, nanti ada perbedaan, saling adu argumentasi, saling adu dalil, cerdas mboten bakalan ngoten niku. Sampeyan ora tau melo bahsul masail, ora tau melo musyawarah, ora iso jawab. Paham mboten? Paham mboten? Jadi cara memahami agama Islam, pertama menjunjung tinggi Al-Qur'an. Kalau tidak ada maka hadis. Kalau tidak ada akalnya manusia, akalnya ulama. Kalau ulama kumpul namanya jawabah. Kalau amanya, kalau ulamanya musyawarah berkumpul namanya, kalau ulama dewe-dewe namanya cekeli sampai mati ojo lali. Yes. Contohnya apa? Contohnya apa? Di Quran itu wong sal wangsul bola bali aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, wajib sholat, lakukan sholat, laksanakan sholat, ping piro sholat sedino sewengi, boten wonten penjelasannya teng Quran. Sholat iku jenenge opo-opo, namanya sholat itu apa, boten wonten teng Quran. Waktune wayah nopo, boten wonten teng Quran. Rokaate piro-piro, ora ono nang Quran. Dikira ada di Quran apa? Paham betul, paham betul. Di Quran gak dijelaskan sholat sekian kali, namanya sholat ini, sekian rokaat, waktunya jam sekian, gak ada di Quran. Padahal rukun Islam pada sholat itu. Di hadis ada. Sholat itu sing wajib sedino sewengi ping limo, khamsi awqat, khamsi maktubat. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rokaatnya 4, 4, 3, 4, 2. Waktunya min tulu'il fajri shadiq ila syuruqis syams, min zawalis syams ila masiri dzil syai'in mithlahu. Itu zuhur dan seterusnya lah. Nah, namanya ada, rokaatnya ada, waktunya ada, ketentuan 5 ada, itu hadis. Tapi apa saja yang harus dipenuhi ketika kita sebelum sholat? Apa yang harus kita penuhi, harus kita lengkapi sebelum sholat, namanya syarat. Apa saja yang komponen sholat yang harus kita lakukan, namanya rukun. Apa saja yang membatalkan sholat, namanya mubtilat atau nawakid. Boten wonten teng hadis, boten wonten. Setelah ada ijma dan qiyas, baru ada kesepakatan ulama, ngeten. Arkanus sholati arba'ata asyar, rukune sholat ono 14. Al awal pertama takbiratul ihram, athani kedua an-niyah, athalis ketiga al qiyamu ngadeg, liman istata'a bagi yang bisa, arrabi'u qiraatul fatihah, maca fatihah, al khamisu arruku, asadisu at-tumaknina. Ada gak di hadis ini kayak gini nih? Mboten wonten. Niku jenenge ilmu fikih. Bikinannya siapa itu? Bikinannya ulama, bukan bikinan Rasulullah, bukan bikinan sahabat, bukan Quran, bukan hadis. Rukun salat ada 14. Pertama harus takbiratul ihram, kedua harus niat, ketiga harus berdiri bagi yang bisa, keempat harus baca Fatihah, kelima harus ruku, keenam harus tumaninah. Itu bikinannya ulama, bukan bikinan sahabat, bukan bikinan Rasulullah, bukan Quran. Nah, sekarang kalau ada orang tidak baca fikih, tidak pakai ilmu fikih hasilnya ulama, karyanya ulama, langsung delok Quran karo hadis, kira-kira bisa sholat gak kira-kira? Asal ojo delok wong sholat nang masjid lho. Ono wong arep sholat golekin nang Quran karo hadis, jangan lihat orang di masjid sholat, jangan lihat, jangan. Kira-kira bisa sholat gak?
Maka kalau orang ngomong, nek ono ngomong, mari kita kembali ke Quran dan hadis, goblok. Tenan, bukan karena tepuk tangan, tenan, aku serius ngomong. Sampai nunggu haji, meneng nang hotel sing paling larang pinggir Masjidil Haram, sing ono jame iku, larang iku sewane. Bosa tanggal songo mau berangkat ke Arafah Wukuf, Muzdalifah Mabit, Mina, Balang Jumroh, cari di hadis. Buka Bukhari Muslim, buka Quran. Dari hotel ke Arafah itu ke utara apa selatan? Ke barat apa ke timur? Berapa kilometer? Naik mobil berapa jam? Jalan kaki berapa jam? Kira-kira ono ora nang hadis yang wonten? Wonten mboten wonten niku? Mboten wonten. Nek sampean pengin cepet teko nang Arafah, meluwo kepala rombongan. Ngintil mawon pun ngintil melok kepala rombongan utawa apa? Apa? TPIH, KPIH, ya. Ngintil wis seh maktab sing ngatur. Lah ngintil bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya ikut saja. Bahasa Arabe penurora. Penurora bahasa Arabe ngintil wae apa bahasa Arabe? Taklid saja, ikut saja kepala rombongan. Nanti sampai ke Arafah. Ikut saja kepala rombongan. Ayo golek ono nang hadisnya iso teko nang Arafah nang orang ngintil wong kesasar teko nang Baghdad bakale ketemu karo jin Baghdad malah. Paham mboten? Melok ngeten monggo mboten mboten apa-apa wong kula mboten kesetiang kok. Jenengan percaya kali omongan kula monggo mboten percaya alhamdulillah ben aja kake warga NU kakeh. Saya mau cari ormas yang tidak seperti silahkan seneng saya malah. Ben aja kakeh ngrepoti kabeh. Jadi kita ini tidak bisa sholat, tidak bisa haji, tidak tahu caranya zakat, tidak tahu caranya bagi waris, tidak tahu caranya ibadah, tidak tahu caranya maca Quran sing bener tanpa ilmunya ulama. Kalau hanya kita langsung Quran dan hadis saja tidak akan bisa praktek ibadah. Percayalah kepada saya. Silakan kalau enggak percaya coba cari sendiri kalau bisa tanpa ikut orang misalkan. Pun oleh karena itu, wah contoh banyak ya, kalau saya contohkan panjang nanti ini. Hadis semrawut, ono hadis banyak sekali semrawut, ada yang betul-betul Kanjeng Nabi ngendikan, ada yang palsu. Maka ulama namanya, seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi, tahun 99 atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz bikin ilmu mustalahul hadis supaya tahu menseleksi milih-milih endi sing sahih, endi sing saadine sahih jenenge hasan, endi saadine hasan jenenge dhaif, dhaife macam-macam, maktu, mungkote, mursal, muallal. Baru ada ilmu mustalah hadis tahun 99 Hijriah. Baru kita bisa menseleksi hadis mana yang benar, mana yang setengah benar, mana yang harus kita tolak. Namanya ilmu mustalah hadir. Yang bikin namanya ya Allah Syihabuddin Romahurmuzi. Pun juga orang yang pertama kali membikin terobosan-terobosan ilmu pengetahuan juga ulama. Orang pertama kali bikin matematik aljabar sobeku wong Eropa, wong Inggris, bukan. Namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau bikin matematik namanya aljabar seperti nama dirinya Jabir. Dah. Orang pertama kali bikin kacamata optik. Dikira Amerika, Amerika belum lahir. Lahir Amerika itu abad 17. Yang bikin kacamata pertama kali siapa? Al-Hasan bin Haitam. Orang pertama kali menggambar bumi, peta bumi, siapa? Abdullah Al-Idrisi. Orang pertama kali menggambar planet ruang angkasa, siapa? Abdurrahman Ibnu Hawqal. Orang pertama kali nulis tentang penyakit cacar, hisbah, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Orang pertama kali bikin alat musik organ, dikira Eropa apa?
yang bikin organ pertama kali, namanya Al-Qanun bahasa Arabnya, Abu Nasr Al-Farabi. Orang pertama kali bikin navigasi, alat petunjuk arah, di lor, di kidul, di wetan, di kulon, bagi para pelaut atau penerbang sangat penting. Pilot yang bawa pesawat terbang atau kapten yang bawa kapal sangat penting. Siapa yang bikin alat pertama kali itu? Namanya Ahmad bin Majid. Jadi walhasil agama Islam menika agama yang mewajibkan kita umatnya menjadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Maka batang kalau mau maju yang harus diperhatikan adalah kualitas pendidikan. Sekarang pendidikan ini anggarannya sudah luar biasa. Kementerian Pendidikan kita ini anggarannya 240 triliun si setahun niku. Piro-piro? Triliun. Dudu miliar, dudu triliun. Ini anggaran yang sudah sangat besar. Tapi bukan hanya besarnya anggaran, kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan. Jangan kalah kualitasnya dengan negara-negara lain. Memalukan. Jadi walhasil agama Islam adalah dinul ilmi wassaqafah, agama yang membawa ilmu pengetahuan, mendorong agar umatnya cerdas, modern, maju, dan agama yang membawa kewajiban umatnya agar berakhlak, berbudaya, berperadaban. Boten namung cukup apal rukun iman 6, apa rukun Islam, lakoni rukun Islam 5, boten dereng cukup niku. Harus menjadi umat yang berilmu, berpendidikan, maju, modern kalau kita ingin betul-betul menjadi umat yang tadi apa? Umat apa? Ummatan wasaton. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kita dihargai, menjadi panutan, menjadi imam, menjadi contoh idola dari masyarakat selain masyarakat atau oleh masyarakat non muslim, bahkan masyarakat sedunia mengidolakan umat Islam kalau umat Islamnya berilmu dan berpendidikan. Paham nggih? Pun. Saiki wis pinter. Wis dokter, wis insinyur, wis sarjana hukum, cukup dereng niku. Dereng. Orang pinter, sarjana, teknokrat, SH, MA, doktor harus beriman kepada Allah. Harus apa? Kalau tidak beriman, manusia ini kalau enggak beriman cenderung jahat. Kalau sudah jahat, masih mending jahate wong bodoh tinimbang jahate wong pintar. Wong bodoh nyolong sepatu ning masjid. Wong pinter nyolong pabrik sepatu. Oh, sama ini suara, ayo. Saya iso bayangke ora nyolong pabrik sepatu, iso bayangke ora? Iso membayangkan enggak piye carane nyolong pabrik? Iso ora? Bodoh. Wong bodoh nyolong hutan, nyolong pohon di hutan, piro? 100 wit, 1 juta pohon, bodoh. Nek wong pinter wis kadung niat nyolong hutan selama 30 tahun Orde Baru 40 juta hektar. Piro? Tadi saya tanya pada Pak Suta di gimana hutan di Batang? Alhamdulillah yang pinggir jalan baik-baik pinggir jalan. Yang kelihatan dari luar masih utunta kalau di dalamnya ini. Tapi kalau wong Batang si nyolong paling 10 100 1000 pohon paling. Tapi wong pinter si nyolong
Nek wong pinter senyolong piro? 40 juta hektar. Tenan iki tenan, ora gawe-gawe aku ngomong tanggung jawab iki. Iku nek ora pinter gak iso iku. Kan ada polisi jaga hutan. Polisi yang jaga hutan sepeda motor madein tahun 70 sing nyolong dari Jakarta nganggo helikopter. Ayo kejar ayo. Ayo polisi ngudak ayo. Sing nyolong numpake helikopter. Polisi jaga hutan nganggone sepeda motor tahun 70. Alas. Polisi kehutanan. Maka orang kalau pinter tidak beriman cenderung jahat. Kalau jahat, kejahatan orang bodoh jauh lebih mending daripada kejahatannya orang pintar. Contoh maneh, sampean kulombarang bodoh dalam hal ini. Lewat kota Batang, delok BCA, delok BRI, bang, ketok akeh duite. Ayo dijupuk yuk, dicolong yuk. Ayo piye carane yo? Ayo piye carane? Ayo. Ngejak konco 5 atau 10, sepeda motor siap 5, bawa golok yang landet tajem, nyili pistol bunang sopo nyiliye, todong pegawai, buka brankas diambil uangnya. Ngoten nggih? Itu paling 5 miliar paling. Nang Batang paling 10 miliar paling akeh bange. Tapi nek wong pinter nyolong bank, ora usah golok, ora usah sepeda motor siap 10, ora usah pinjem pistol. Enggak usah alat itu, tahu-tahu 6,7 triliun amblas. Paham betul? Sampean bisa ora kira-kira? Ayo bayang sampean nyolong duit tanpa golok iso ora? Iso ora? Goblok. Coba pinter bisa. Paham betul? Wong bodoh nyolong tanahnya tetangga paling 5 meter, 10 meter, patoknya digeser, bodoh itu. Tapi ada orang pinter nyolong tanah ribuan hektar, keluar sertifikat BPN nya disogok, cepat keluar sertifikat ya. Pinter, coba sampean jadi orang pinter kok gampang nyolong akeh. Buatan sampean kudu jadi orang pinter yang beriman kepada Allah. Contoh yang paling serius meneh, yang paling serius lagi nih. Mas itu masih mending contoh itu. Boso ilmu pindah nang Eropa. Jadi maune wong pinter wong Islam maune di Baghdad, di Mesir, di Syria, di Maroko, boso ilmu pindah ke Eropa abad 16. Sing dipikiri karo wong sing dingen-ngen karo wong Eropa opo? Piye carane ilmune iki lho, ilmune piye carane mateni wong sing gampang, efisien dan efektif, tepat tapi gampang. Gawe senjata, mesin, gawe pistol, gawe senjata. Waktu wong Islam ora ono senjata itu. Waktu wong Islam gawe mek panah, tombak, pedang, ngoten nggih. Boso wong Eropa maju sing digawe pistol, senjata sing iso mateni wong sekali tembak 3-5 mati kabeh. Masih kurang. Piye carane mateni wong sekali tembak 100 senjata otomatis. Wis kelakon wis. Masih kurang. Piye carane bom dijatuhkan ke batang sak batang mati kabeh. Wis kelakon durung? Bon. Jepang wis dibom oleh Amerika. Masih kurang. Piye carane gawe bom sing jenenge nuklir, ada nuklirnya, sing menghisap udaranya saja mati. Sing mati dudu menungso, cecek kadal coro mati kabeh. Tenang, ora bohong, ora ngomong kosong. Namanya nuklir. Coba njenengan ningali teng televisi, kalau ada negara lagi mencoba senjata nuklir, ngoten nggih? Sampai debunya kayak gunung itu. Saya tahu sendiri. Ketika Saddam Hussein presiden Irak menghabisi suku Kurdi di kecamatan Halabjah tahun 83, bukan bom nuklir, baru gas kimia dicoba sepiro sih ampuhnya kata Saddam Hussein, dia bisa bikin kan, dicoba nang satu kecamatan 5000 orang mati semua. Itu baru gas kimia, belum nuklir kayak apa. Nah sekarang ini Pak, sekarang ini Mas, Amerika punya 3100
senjata nuklir. Dulu Prancis, Inggris, Korea Utara, Cina, India, Israel. Yang orang Batang alhamdulillah duwene senjata. Apa tadi yang saya makan apa namanya? Yang tadi saya makan apa namanya? Megono. Apa? Megono alhamdulillah. Yang orang Batang duwene senjata namanya megono. Yang orang Sidoarjo Gresik petis. Yang orang Cirebon rempeyek. Alhamdulillah orang duwe nuklir, duwene mung megono, gudeg. Jadi orang kalau tidak beriman pasti cenderung jahat. Kalau jahat maka ilmunya, kecerdasannya, teknologinya untuk berbuat jahat. Saya ngomong di Eropa, saya pernah diundang Parlemen Eropa di Brussel, Belgia. Saya ngomong di Indonesia itu tentara polisi memang di situ karena dia ngomong apa yang terjadi di Indonesia. Ini gambarnya nih, gambarnya nih. Orang-orang ditembaki di Papua katanya. Kemudian di Banten ada Ahmadiyah yang dibunuh. Kemudian di Bekasi ada pendeta ditusuk. Gambarnya ada. Apa yang terjadi ini? Pak, di Indonesia itu polisi tentara nembak orang di Papua. Satu, karena menjaga keamanan. Dua, sing ditembaki rakyat Indonesia dewe. Amerika, NATO nembaki ngebomi Irak, Afghanistan, Libya, rakyatnya sopo ditembaki ku. Rakyatnya sopo dibomi mati kabeh ku. Indonesia polisi ning Papua, tentara di Papua, satu menjaga keamanan, keselamatan negara. Yang dikejar adalah OPM yang bawa senjata berbahaya. Kalau tuh sampai nembak, piro jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Itu pun rakyatnya sendiri. Lah, Amerika ngebom Irak, NATO, seluruh Eropa, NATO itu artinya tentara NATO, tentara seluruh Eropa ngebomi Libya, rakyatnya sopo itu? Manusia sedulur apa? Rakyat Libya, bukan rakyat Amerika, rakyat Irak, rakyat Afghanistan, bukan Eropa, bukan Inggris, bukan Prancis, dibomi seenaknya, merekalah justru yang melanggar HAM yang seberat-beratnya sebenarnya. Tapi maklum wong menang angel dikalahaken ora sampean sampean kalahan gitu potongane wis. Maka kita ini pasti kalahan karena kita tidak punya kekuatan dan kita tidak menguasai teknologi. Kita selamanya akan dibohongi. Di negara kita ini sangat subur, sangat kaya. Tapi kekayaan itu yang menikmati para investor. Sing jupui kekayaan kita ini kebanyakan para investor asing. Yang namanya Freeport di Papua konon katanya, konon jare aku ya jare ora tau mrono, durung tau mrono. Setahun iku 1,5 juta ton emas. Negara Indonesia hanya dibagi 15 triliun setiap tahun. Sing liyan go kabeh nang Amerika, PT-nya namanya Freeport. Belum dulu pernah Caltech menghabiskan gas di Riau, Arun menghabiskan gas di Aceh, wis entong wis entek wis, gas ning Aceh, gas ning Riau entek, wis bubar wis, Caltech karo Arun mulih wis PT Ibu. Tinggal Exxon di Cepu, di Natuna, Newmont di Bima ngerugi kekayaan kita. Negara tidak mendapat bagian yang masuk akal yang wajar. Hanya dapat 1%, 3%, kecuali Exxon Cepu yang kita dapat 45, mereka dapat 55. Itu adil sekali itu kalau yang itu. Kalau lainnya kita ini sering dibohongi, diakali. Dulu Bung Karno memberi izin Freeport seluas 10.000 hektar. Sekarang prakteknya Freeport wis nambang 2,5 juta hektar. Ya, aku orang guru Freeport ini katanya ini. Kata Pak Kwiganggi yang ngomong sama saya itu. Jadi para hadirin, mari wong Batang kudu pinter. Tapi nek sawise pinter harus beriman kepada Allah. Bisa mengelola kekayaan sendiri. Bisa di Batang orang maju-maju karena sampean mboten jawab apa? Bisa di Batang orang maju-maju masih terhitung daerah tertinggal karena sampean mboten? Ngono ngaku lah. Hadirin kang kula hormati. Pun sawise beriman, sawise pinter, doktor, insinyur, SH, MA,
lan beriman rajin yang masjid, umroh setiap tahun, haji sing 14, traweh yo wekel, wis lah, ngaji Quran yo rajin. Satu lagi, belum cukup itu. Satu lagi, hatinya mulia, akhlaknya mulia, jiwanya bersih. Ini ono wong pinter, misalkan ning Batam ono insinyur pinter, yo salat, yo umroh, yo haji, tapi saben dino ngadu domba, saben dino hasud, dengki, ngadu domba, suudzon, takabur, sombong. Seneng mboten sampean? Seneng mboten wong kaya ngono kuwi? Salat, orangnya salat, rajin salat orangnya. Dan beriman dan berilmu pinter, tapi saben dino mecah belah, bikin pecah masyarakat, bikin kisruh. Seneng mboten niku? Mati wae wong kaya ngono wis mati wae. Ora usah urip meneh wong kaya ngono kuwi. Kita tidak membutuhkan orang jahat. Kita butuh orang yang bermoral. Negara ini bisa bangkrut. Dudu tukang becak, dudu tukang sampah yang membangkrutkan ekonomi Indonesia ini. Siapa? Orang yang akhlaknya bejat. Orang akhlaknya apa sampean sing rusak Indonesia ini? Tukang becak, tukang bakso lah, es krim, apalagi tambal ban, potongan ngene, potongan iki. Apa iki sing membangkrutkan ekonomi Indonesia sampean? Potongan sampean tukang bakso, tukang serabi, tukang. Yang merusak, membangkrutkan ekonomi Indonesia adalah orang-orang yang tidak berakhlak, tidak bertanggung jawab, tidak berakhlakul karimah, hatinya kotor, rakus. Indonesia ini Pak, Indonesia ini Mas, sangat subur, sangat kaya raya. Opo wae ono, emas ono, berlian ono, batu bara, gas, minyak, mangan, titanium, uranium, ono kabeh. Pohon semuanya ada kecuali korma, nek ono ora woh, nek woh ora manis. Binatang semua ada kecuali onta, ono yang kebun binatang jadi tontonan. Hadirin, Indonesia ini cukup untuk mensejahterakan rakyat 250 juta. Cukup betul? Cukup, sebenarnya cukup. Allah nyediani wis. Cukup nggo uripe rezekinya orang 250 juta. Tapi Indonesia yang kaya ini, Indonesia yang sangat kaya ini, ora cukup kanggo wong siji sing rakus. Wong siji wae siji tok lho, tapi rakus, tamak, ijo nang dunia, ora merasa puas. Cukup dereng Indonesia ini. Durung wis duwe batu bara, pengen hutan, wis duwe hutan, pengen pom bensin, duwe pom bensin, pengen hotel, wis duwe hotel, pengen duwe trans perusahaan bus atau angkutan, wis duwe usaha itu, pengen duwe bank, wis duwe bank, pengen duwe apa meneh? Pengen duwe properti, duwe properti, pengen duwe walah pabrik, duwe pabrik, pengen duwe macam-macam. Jadi Indonesia ini cukup untuk 250 juta, tapi tidak cukup untuk satu orang yang rakus, tamak, hubbud dunia, yang tidak pernah merasa puas dengan rezeki yang ada. Tidak akan cukup. Dunia ini cukup untuk penduduk 7 miliar. Penduduk dunia ini 7 miliar jumlahnya. Cukup sebenarnya. Tapi tidak akan cukup bagi kaum kapitalis yang ingin memupuk harta dengan tidak memperdulikan yang lain. Sekarang alhamdulillah kapitalis lagi goncang, lagi meh bangkrut kapitalis. Insyaallah ekosistem ekonomi secara Islam lah yang akan menjadi andalan sistem ekonomi di masa-masa mendatang. Mudharabah, musyarakah, murabahah, profit sharing, markup profit, koperasi, itu sistem Islam. Kaila yakuna dulatan bainal aghnia'i minkum. Jangan sampai harta itu hanya berputar-putar di sekitar orang-orang kaya saja. Harus ada pemerataan, bukan hanya pertumbuhan. Wah panjang ngomong ekonomi, panjang pun lah ngomong temuan pun. Yang penting sampean kudu pinter, beriman dan berakhlak. Dan yang dindi tawuran, main bola kalah gelut, pilkada kalah, orang tribo tawuran, munang nang batang aman gitu. Ini atung Cirebon, Cirebon Jawa Barat, kalau tadi Jawa Barat penggayaannya lah. Main bola kalah, tawuran, pilkada bupati sing kalah, ngamuk, ngongkon bocah-bocah kon ngerusak.
niki masyarakat sedang rusak, sedang sakit. Apa yang sakit? Akhlaknya, moralnya yang sakit. Napa sing sakit? Akhlaknya. Partai politik, kalau partai politik saling menjatuhkan, saling menfitnah, saling nyeret-nyeret yang lain, kalau dia kena kasus temannya harus dibawa ben bareng-bareng. Itu namanya masyarakat yang sedang rusak. Nah, peranan Nahdlatul Ulama, peranan organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama adalah memperkuat, menjaga keutuhan masyarakat bangsa Indonesia. Gak pandang di orang peduli partainya apa, orang peduli siapa yang menang, siapa yang kalah. Masyarakat Batang harus diperkuat persaudaraannya oleh Nahdlatul Ulama. Pengurus NU tanggung jawab itu. Pengurus NU Kiai Syamsuddin dan Pak Taufik, saya nggak datang Pak Taufiknya, harus bisa mampu memperkuat persaudaraan sesama warga masyarakat Batang. Busing menang dukung Pasu tadi buora wis poke, semua adalah masyarakat Batang. Bu penduduk asli, bu pendatang, partai yang bu Demokrat, bu PDI, bu apalagi Golkar, bu P3, semua adalah masyarakat Batang. NU harus menjadi rumah besar, tenda besar, payung besar bagi semua warga Batang, apapun politiknya, bila perlu apapun agamanya. Ono wong Kristen, ono wong Hindu nang Batang, semua dipayungi oleh Nahdlatul Ulama. Yes, ini kalau mau betul-betul kita mau membangun masyarakat yang kokoh, caranya gimana? Nah, caranya gimana? Gampang. Ono carane. Carane piye ngakuraken wong itu, piye carane? Gampang. Saben malam Jumat jamiahan, tahlil, istighosah, berjanji, debak, yasinan, burda, simtu duror, si Toto karo si Karto, si Toto karo si Dino Sloso berantem, meh paten-patenan Dino Sloso. Hari Selasa si Karto dengan si Toto gelut, hampir saling membunuh, musuhan muslah. Bengi Jum'ah ketemu nang tahlil, salaman mboten. Padahal Selasa winginan itu bara berantem, bar gelut lah berantem. Bengi Jum'ah ketemu nang tahlil, salaman mboten. Masih asem salamane, masih kecut. Bengi Jum'ah sing arep teko ketemu maneh, di sana ada kematian tahlil, di sana ada syukuran rumah Maulid Nabi, di sana ada yasinan, ketemu maneh, ketemu maneh, ketemu maneh. Selesai sudah permusuhan itu dengan sendirinya. Pecah karena pilihan bupati bedo, tegang, konflik, pilihannya beda dulu. Tapi saben pengajian semuanya datang, saben istighosah tahlilan semuanya datang, yang kemarin dukung Pak Tardi atau tidak, semuanya kumpul, salaman mboten. Terus ketemu, terus ketemu. Tiap syukuran, tiap tahlil, tiap yasinan, tiap jamiahan, ketemu terus, selesailah sudah. Konflik yang kita kemarin akibat pilkada atau akibat apapun, selesai sudah. Maka kita warga NU harus menghidupkan jamiahan. Dengar iki urip mboten jamiahane. Urip mboten iki Samsudin. Alhamdulillah tiap malam Jumat barzanji, apalagi syuriah kudu apal barzanji. Ni ora apal ojo diamplopi, Bu. Nek sampean ngundang kiai kok maca barzanji masih maca ojo diamplopin. Tapi nek ketoy apal-apalan diamplopi sing akeh. Wa amma ta'ifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghraw bihi sufaha awal abida fasabbuhu bi alsinatin badhiya wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bidima'i na'ala thumma ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makkah tahzina fasalahu malakul jibali fi ihlaki alihadawil asubiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim mayyatawallah atirillahumma qabrahul karim yarfin syadhim min sholati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alih thumma usri bijasadihi wa ruhihi yaqudatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabil qudusiyah وارجى به الى السماوات فراى ادم في الاولى وقد جل له الوقار وعلى وراى في الثالثه عيسى ابن مريم تيامبلوبين apal soalnya enggak kalau saya enggak butuh amplop. Jadi
kita punya media rekonsiliasi dari level grassroots. Kita punya wadah silaturahim yaitu jam'iyah. Monggo, monggo sing rajin jam'iyah. Suwe-suwe akur meneh, solid maneh, dadi siji maneh. Itulah yang kita harapkan, bangsa ini bersatu, Batang bersatu, Pekalongan bersatu, Pemalang bersatu, akhirnya sa Indonesia bersatu. Carane piye? Ayo podo tahlilan kabeh. Wes bersatu. Sing bedakno, ayo bedakno. Ono desa gelem tahlilan rajin. Desa kono ora gelem. Ayo ono bedane jauh jelas. Yang di sana kalau bertengkar lama akure. Nang kene ne bertengkar rong dina sakul meneh. Paham mboten? Monggo sing hafal. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina ya wajha sururi anta syamsun anta nurun anta iksirun anta misbahu suduri. Suaranya enak, lagunya enak, mulai gua berkat. Masya Allah. Ya Allah, itu berkat multi gizi, ngerti mboten? Dagingnya ono, ayame ono, ikan masnya ono, rambutannya ono, salake ono, jeruknya ono, senajan siji 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 multi gizi. Dipangan ning anake sampean bakale lemu-lemu anake. Anake bapak kula lemu-lemu, ora ono sing kurus. Anake bapak kula niku limo, lanang kabeh. Alhamdulillah mboten kula sombong nggih, mboten kula sombong. Anaknya bapak saya itu, padahal ayah saya kiai kecil, kiai setingkat kabupaten lah. Tapi anake limo niki dadi kiai kabeh. Sing pertama Kiai Ja'far, pesantrennya ya 1200-an santrinya, ketua Majelis Ulama Cirebon. Adik saya Mustafa Akil, Katib Syuriah PBNU, mantunya Mbah Maimun Sarang, adik saya itu, keluaran Mekah dulunya. Adiknya lagi karena cacat sejak kecil punggungnya melengkung, ora tahu mondok, ngajina wong tuwa tok. Tapi saiki mulange Fathul Qorib, Fathul Muin, padahal cacat. Sing terakhir keluaran Al Azhar Mesir S1, saiki kepala Aliyah Negeri di Cirebon. Saya di Jakarta lumayan lah, lumayan. Tenimbang sepi lah, lumayan lah. Tapi pikir-pikir ayah saya kok lumayan semua anaknya. Padahal banyak beberapa kiai anaknya enggak mesti alim kabeh. Anak ilmu paling sing dadi siji wonten nggih, wonten nggih. Tapi ayah saya kok 5 lumayan semua. Kenapa sebabnya? Ketemu sebabe. Dipakani berkat mbiyen lagi cilik anu. Ya Allah. Ayah saya kalau pulang dari pengajian, dari Maulid Nabi, pulang bawa berkat, anaknya diundang dipangan kabeh bareng-bareng. Sedurunge mangan diwacake disi alhamdulillah allazi at'amana warzaqona min ghairi haulin minna wala quwwah. Mangan sawise mangan mlayu meneh, dolan-dolan meneh. Masyaallah. Halalan thayyiban mubarokan. Percaya silakan, enggak terserah percaya wis. Nek ora percaya wis ora usah maksa aku. Ana wong ora percaya. Waktu bapak saya mati Kang Said enggak saya tahlilin. Kenapa? Saya tidak percaya doa itu sampai kepada orang mati. Saya enggak percaya itu. Jadi sampean orang percaya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu waj'al jannata ma'wa mathwa. Sampean betul percaya? Ora, enggak percaya. Ya sudah. Kalau enggak percaya, saya doakan mudah-mudahan bapak sampean masuk neraka kosong. Kebugi malaikat hancur. Jerit-jerit nang kuburan orang-orang sing nulungi, muga-muga. Ojo ngamuk, ora percaya, ora teko kan? Enggak nyampe kan? Doa enggak nyampe kan? Kan enggak percaya bahwa itu nyampe. Ojo ngamuk, ojo marah, tapi saya doakan mudah-mudahan bapaknya sampai kebuki malaikat, remuk. Jerit-jerit nang kuburan dewaan orang-orang sing nulungi, mengko besok mlebu neraka, gosong. Jangan marah, enggak nyampe. Ono meneh ada orang cerita. Waktu saya haji, Ustaz, saya di Madinah 8 hari. Tapi saya ziarah kepada Rasulullah cuma sekali, cukup sekali. Kalau teman-teman saya itu, ya waktu ke masjid ziarah ke pojok sana ke Rasulullah. Salam dulu ke Rasulullah, pojok. Kalau saya enggak, sekali saja. Yang seterusnya saya enggak usah salat. Ya pokoknya sholat jamaah, enggak ziarah kubur ke Kanjeng Nabi. Cukup satu. Saya jawab, dudu sampean sing hebat. Kanjeng Nabi aku lu males sering delok sampean. Potongane koyo ngono males Kanjeng Nabi sering ketemu sampean. Wis pisan wae ketemune, ora sering-sering.
Dikira hebat apa ngomong kaya ngono? Dikira luar biasa apa ngomong kaya ngono? Kanjeng Nabi ku moh delok sampean sering-sering ketemu yo. Wis pisan wae cukup lah. Suntung masih temoni pisan. Adeng kula hormati, mila monggo kita warga Nahdlatul Ulama tetap punya prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu artinya cara gampangane pun. Ahli sunnah itu kita rajin beribadah kepada Allah lillahi taala bukan karena apa-apa. Salat, puasa, sing sugih zakat dan seterusnya akhlaknya baik. Wal jamaah monggo mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Itu arti wal jamaah, menjaga kebersamaan, menjaga masyarakat, menjaga bangsa agar selamat dari perpecahan. Itu arti daripada wal jamaah. Jadi kita orang NU ini kelompok yang rajin ibadah tapi menjunjung tinggi NKRI, menjunjung tinggi Pancasila, menghormati Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga Undang-Undang Dasar 45. Paham betul? Kalau ada orang yang sedikit saja terlintas dalam pikirannya ingin merubah Pancasila, ingin merubah negara ini menjadi negara apa kek, negara Islam kek, negara Kristen kek, itu kita anggap musuh bersama. Bukan hanya musuhnya orang Islam, bukan hanya musuh orang NU, tapi musuh bersama. Ada orang apa? Teroris. Ya Drumatin atau Umar Patek dari Pemalang itu musuh bersama, musuh kita semua. Ada ormas yang ingin merongrong keamanan negara, merongrong Pancasila, tidak menghormati kebinekaan, keberagaman, musuh bersama. Paham betul? Sekarang undang-undang ormas lagi digodok di DPR. Minta pendapat pada saya, pada NU. Saya jawab, ormas yang keberadaannya memperkuat NKRI, memperkuat Pancasila Bhinneka Tunggal Ika harus diizinkan, harus didukung. Tapi ormas yang dicurigai indikasinya akan merongrong Pancasila, akan merongrong NKRI harus dibubarkan sekarang sebelum menjadi ormas besar. Mumpung masih cilik. Mumpung anggotanya 5.000, kan 5 juta kangelan. Hadirin kang kula hormati lah, monggo bareng-bareng kali kula nggih, kula didukung nggih sikap-sikap prinsip yang kita perjuangkan ulama. Warga NU Batang harus sam'an wa ta'atan dengan kebijakan-kebijakan besar dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ojo ono sing nyimpang, kudu melok PBNU kalau benar-benar orang NU. Kita tetap NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menghormati, menjunjung tinggi kebinekaan, keberagaman. Indonesia ini macam-macam, dudu wong Jawa tok, ono Madura, Sunda, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Papua, semua saudara kita. Ono turunan Cina, turunan Arab, turunan India, semua saudara kita. Ono Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semua saudara kita. Paham betul? Semua saudara kita. Wala udwana illa ala dzalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada siapa saja yang melanggar hukum, itu musuh kita. Tidak boleh iki orang Katolik iki Cina iki musuh kita, enggak. Iki Cina iki Kristen iki diperkosa aja yuk. Iki mobilnya Cina iki parkir iki dicolong aja yuk. Angsal betul ngoten niku. Wah iki wo jake Cina Katolik iki dibakar aja yuk. Angsal betul. Betul. Semua saudara kita kecuali yang melanggar hukum, pengedar narkoba, bos pijet sing ngoten niku itu pijet sing anu kan. Ngertos mboten pijet ora paham men. Ora paham pijet. Yang melanggar hukum, bos narkoba, pengedar narkoba, pemakai narkoba, bos pijet, pembunuh, pencuri, teroris, koruptor. Pejabat yang korupsi, musuh bangsa, musuh kita bersama. Islam, non muslim, Kristen, Katolik, pengurus NU, kayak pengurus majelis ulama, kayak kalau korupsi, musuh kita bersama. Ono pengedar narkoba ketangkep, tiba-tiba pengurus masjid, misalkan, tiba-tiba pengurus masjid, musuh kita bersama.
ada orang Kristen kok baik-baik, gak pernah macam-macam. Saudara kita. Ono wong pengurus NU kok pengedar narkoba, musuh kita. Paham mboten? Ora pate paham, sing ora pate paham iki. Ora pate paham iki. Ono wong agamanya Kristen tapi bagus. Gak pernah macam-macam, gak berbuat salah, taat hukum, gak pernah bikin apa-apa, biasa ke gereja terus dagang, saudara kita. Ono wong ketangkep pengedar narkoba atau pembunuh atau garong, tiba-tiba pernah haji, orang sudah haji 3 kali, sudah umroh tiap tahun, tapi ketangkep pembunuh, garong, perampok, musuh kita bersama. Paham betul? Ono wong ketangkep ternyata terlibat bom teroris, walaupun itu ormasnya apa Islam, musuh kita bersama. Itu sikap Nahdlatul Ulama seperti itu. Nggih. Cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo salajengipun panjenengan pirengaken nasihat mau'idzah saking Hadrotis Syekh Ar-Ra'isul 'Am di Jami'at Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, As-Sayyid Al-Habib Syarif Lutfi Ibn Ali bin Yahya, atallallahu baqa'ah, panjang umur sehat walafiat, zukhra lil ummah, untuk sebagai aset bangsa dan umat Islam. Nyuwun pangapunten bila wonten perkataan yang kurang berkenan atau kasar atau kurang berkenan, nyuwun pangapunten. Terima kasih. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.